Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Bertemu lagi dengan saya Santo Sepasitapa. Ya bosku, di pagi kali ini mudah-mudahan teman-teman semua diberi kesehatan, kelancaran dalam bekerja, terus dimudahkan rezeki, terus digampangkan segala pekerjaannya dan diberi umur panjang. Amin. Yang belum dapat jodoh biar cepat dapat jodoh. Ya bosku, kali ini kita berada di Jawa Tengah aja ya, karena kita mau survei. Bukan survei sih, jalan-jalan kali ya bosku. Kita pakai HiAce warna apa namanya, black, bukan hitam. Ternyata warna hitam itu istimewa banget ya, karena kayak seperti mobil apa, kawalan. Yeah. Ini bisa dilihat untuk unitnya sendiri sangat istimewa sekali ya. Bisa dilihat untuk kapasitas sebenarnya sih tetap berapa ya, 12 ya kalau nggak salah. Cuman ini udah ketambahan lagi jok, jadi standar jadi 14. Ini teman-teman bisa lihat untuk unitnya ya. Unitnya istimewa banget. Mungkin teman-teman yang mau apa namanya, teman-teman semua yang mau piknik ataupun acara kantor, bisa lah. Nanti kita upkan. Request minta warna. Warnanya jaliteng pokoknya, Bos. Untuk naikannya juga enak banget. Naikannya enak banget ya. Kentul-kentul ya. Ini jenis premiumnya yang 2021, Bosku ya, yang terbaru ya. Kalau warna hitam harus apa namanya, harus benar-benar bersih. Oke bosku, ikutin terus perjalanan kita hari ini, jangan pernah bosan ya bosku ya. Atas dukungannya, subscribe, like-nya, terima kasih buat teman-teman semua. Oke, ikutin terus perjalanan kita hari ini, gas. Monggo, terserah pula biaya iso bagi. Ya. Bukan bu, itu ngelen loh bu, itu nonton. Bosku, kita sudah memasuki area Solo ya bosku ya. Sebentar lagi kita sampai di masjid terbaru di daerah Solo tuh. Udah kelihatan dari sini, bentar lagi kita sampai sana. Gas terus bosku. Ya bosku, akhirnya kita sampai juga di Masjid Zair, Sheikh Zair, Kota Gih, monggo, Kota Solo. Ya, jadi kita berada di sini dan sama rombongan ibu-ibunya ini sudah pada turun. Dan ini kita masih, karena ini belum bisa dipakai bosku ya, masih sementara masih bisa cuman dilihat aja, belum bisa dipakai. Oke.
namanya. Pada mau nyebrang tuh. Ya bosku, ini emang pembangunan fasilitas lagi baru dibangun ya, sudah diresmikan tapi belum dibuka. Ini untuk tamu-tamunya belum boleh ke dalam. Oh, ini masih masa-masa pembenahan ya bosku ya. Mungkin teman-teman yang mau nengok ke sini ya, deket banget sih sama pinggir jalan ini sebenarnya. Sini bisa langsung gas ke sini ya. Gas pokoknya. Jadi ini emang benar-benar bagus ya bosku ya. Luas banget. Ini padahal hari Jumat loh. Hari Jumat tuh buat sholat Jumat tapi ini belum dibuka ini. Nah, sementara belum dibuka. Berhubung kita sampai sini, kita sekalian sholat Jumat dulu di sini ya. Sekalian kita beli ketu dulu ya, 5 ribuan di sini, 5 ribuan bosku, 5 ribuan. Kita cari dulu ya. Banyak pilihan di sini bosku. Jadi guys, alhamdulillah kita sudah selesai sholat Jumat dan kita pulang lagi ke mobil ya. Nah, kita lihat dari tadi belum sempat kita review ya untuk dalemannya unitnya seperti apa. Sebenarnya sama aja bosku, untuk unitnya sama aja karena kita yang dominannya di warna aja. Jadi warnanya tuh hitam alias hideng. Jadi nampak seperti beda lain daripada yang lainnya. Ini sih. Wah, halo. Sehat pokoknya Bu ya. Ketemu lagi sama Ibu. Wah, kalau terapinya pakai itu bisa begini-begini, Bu. Iya tuh. Masuk. Mantap pokoknya. Ini alumni ibu-ibu kita ini yang dulu pernah jalan berapa tahun lalu sampai sekarang ya, Bu ya. Jadi kita mau lihat untuk perbedaannya ya, perbedaan antara unit warna hitam dan warna putih itu sama aja sebenarnya bosku. Jadi gini, di sini kita lihat dari warnanya aja ya. Kalau untuk warnanya, walaupun gimana ya, jadi bisa dilihat cuma karena warna aja bosku ya, warna aja ya, bisa dilihat untuk warnanya ya. Dalamannya sama, cuman kalau orisinilnya emang dia memakai seat 12. Kalau udah ini ditambahin lagi 1, 2, 3, 4 jadi 14. Ya jadi 14 karena ditambahin lagi 3 ya kalau nggak salah ya. Mungkin kalau yang luxury-nya udah beda lagi. Kita bisa lihat ya. Dalemannya, kalau dalemannya sama, yang standarnya sama yang ininya sama pokoknya. Bisa lihat, tak kasih lihat interior di dalamnya biar teman-teman semua enggak penasaran ya. Sebenarnya sih kalau udah pemakai high ace itu enggak penasaran, yang penasaran malah saya ini. Enggak begitu juga sih, cuman kita lihatin aja seatnya sebenarnya seperti apa, tak kasih tahu, tak kasih unjuk ya. Karena untuk warnanya aja bedanya di warna. Teman-teman bisa lihat. Untuk krejengannya sih sama ini. Nanti kita lihat yang 2000 berapa ya? Kita lihatin 2000 sama-sama 2021 sama tergantung bulan aja. Nah, bisa lihat ya. Siap. Tak bukakan.
masuk lah. Ini joknya kita udah tambahan jok. Kayaknya udah pada capek semua ini. Ibu-ibunya ini pada capek ya, Bu ya. Enggak apa-apa. Capek dompetnya. Oh, capek dompetnya katanya. Enggak apa-apa. Lah ini kalau di sini emang tadinya di sini 2 terus 2, 2 belakang 4. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sopir. Jadi yang tambahan 1 2 3. Jadi 15 sopir karena ketambahan 3 lagi jok yang sebelah sini ada. Ini bisa ngambilnya di Nasmoko juga bisa. Mau ngambil di Jalan Pengrajin sih. Kalau mau yang tetap sama ya di kayak Nasmoko gitu. Oke, interiornya seperti ini. Rumah ini penuh bawa barang-barang. Jadi di sini sangat penuh sekali. Ada menyok, ada kacang. Taksut po ibu. Jenguk. Jengatke. Mau dimajuin lagi bu? Enggak, di belakang. Lah ini tak kasih jelasin juga. Kalau high S itu enggak bisa kayak elf. Wah, mentok bu. Ya cuma segitu tok bu. Yang sebelah sini enggak bisa. Sama, bisa. Bisa tapi cuma sedikit tok bu. Kalau high S itu rata-rata lah ini mentok. Pol udah begini. Coba ditarik. Ketemu bulur. Geger. 3 tahun ya, Bu. Mosok gak bisa toh, Bu? Bu. Ketemu kan ini. Bukan sering banget. Itu, Bu. Samping tarik. Bawah. Nah, ini Bu. Ini nempel ini. Ini yang dicok ini. Ini, Bu. Nah, itu. Tarik. Sering ya. Wes mentok segitu. Dalam, Bu. Sering, Bu. Sering tak fix, Bu. Sering masak vlog lho, ya podo kali. Ya bosku, nah, kita sudah sampai di Eling Bening ya bosku ya. Bisa dilihat view-nya ya. Indah sekali. Jadi biasa kita harus motret pokoknya. Kita langsung gas ke bawah ya. Coba kita lihat ke bawah seperti apa. Kita cek dulu dari kunci apa belum. Aman. Oke bosku. Pasang gas. Lihat ya untuk lokasinya ya. Lalu maksud jadi di sini drapery plus moto pokoknya gitu kan. Sangat baik. Gak apa-apa. Ini teman-teman yang belum pernah kesini bisa langsung gas ini. Gas. Sayang kok ada suara-suara ini di depan. Ya bosku, lanjut ganti oli ya. Karena tadi kita sudah jalan-jalan memakai high-ace hitam. Sekarang kita pakai Pak Tua. Pak Tua ya mas. Tunggu lagi, ini yang punya medium malah di sini. Tapi sama gue ganteng, tak apa-apa ini bosku, yakin. Selamat berada. Dul.
Dul. Kok mbuh. Kowe lho, kowe apa jeneng iki dome nek nyojok nang ngone dhuwur dadi apa jenenge pocong po? Ya bosku, kali ini kita mau ganti oli dulu ya. Karena tadi kita sudah muter-muter pakai HiAce yang warna hitam. Jadi sekarang kita juga muter-muter sih, cuman nutup. Ini karena ini kemarin juga jalan ke Jogja, nggak seperti kita pakai ya. Ini teman-teman yang masih mau jalan-jalan ataupun menak kayak awak, pakai ini juga bisa. Karena apa ya? Ya maklum bosku. Untuk unit sekarang banyak yang baru yang jalan, kalau yang lama-lama mah turahan wae enak bodo. Tapi alhamdulillah masih enak dinaikin ya. Karaoke juga masih jes. Tapi harus juga lumayan sih, masih aman, rata-rata aman, kotoran. Oke bosku, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jangan bosan-bosan dengan video kita. Tanpa ada teman-teman semua, kita nggak bisa seperti ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, share ke teman-teman. Yang bagus diambil, yang jelek jangan diambil. Oke bosku, selamat sore dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bosku.